Satu pasukan khas akan ditubuhkan untuk menilai dan menambah baik tadbir urus semua agensi agama di negara ini. Ia bagi mengelak salah persepsi dan nama baik institusi agama selain manipulasi oleh pihak berkepentingan. Laporan penuh bersama Margaret Gambang di Parlimen. Silakan. Ya, Miza, perkara itu diketengah susulan dakwaan salah laku dana penggunaan dana yapim, dan sebelum saya memperincikan mengenainya, isu penghapusan subsidi antara yang dibangkitkan dalam sesi soal jawab pada hari ini, dan Dewan dimaklumkan hasil rasionalisasi subsidi secara bersasar, kerajaan berjaya menjimatkan lebih RM11 bilion untuk diagihkan semula kepada golongan yang memerlukan. Wang daripada penjimatan perbelanjaan itu akan diagihkan menerusi pelbagai bentuk bantuan dan kemudahan yang disediakan kerajaan. Dan ini penjelasan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani berhubung perkara itu. Walaupun kita mengurangkan subsidi ini secara bersasar, tetapi duit yang kita dapat ini, contoh daripada RON 95 dan juga diesel ini adalah sebanyak RM11 bilion, maka kita salurkan balik semula kepada rakyat. Dan antara program yang kita buat ialah contoh meneruskan pemberian BRIM dengan menambah kadar. Kita juga meneruskan bantuan tunai lain seperti bantuan persekolahan, bantuan voucher buku Satu Malaysia, penyediaan lebih banyak kemudahan-kemudahan klinik Satu Malaysia dan juga kedai satu rakyat, kedai rakyat Satu Malaysia. Kemudian kita meneruskan pemberian. Jelasnya, pemberian subsidi bersasar adalah untuk mengoptimumkan manfaat yang bakal diperolehi rakyat. Dan selain yang disebutkan tadi, wang daripada pengurangan subsidi itu juga membolehkan kerajaan membina lebih banyak rumah di bawah projek perumahan rakyat PPR serta pelbagai program pembangunan lain. Dan pada masa ini, rasionalisasi subsidi masih dilaksanakan secara berperingkat dalam usaha memastikan ekonomi negara lebih berdaya saing dalam mendepani cabaran semasa. Datuk Johari sekali lagi menegaskan pengurangan subsidi tidak bermakna kerajaan mengenepikan kebajikan rakyat. Malah mereka yang layak dibantu atau yang berpendapatan rendah akan mendapat bantuan dengan cara yang lebih mudah dan terarah. Datuk Johari menjawab pertanyaan Senator Dr. Syed Hussein Ali. Baik, berhubung dengan dakwaan salah guna dana Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM turut diperjelas dalam sidang Dewan Negara hari ini untuk persidangan hari yang kedua. Dan bagi memastikan salah persepsi itu tidak berulang, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan satu pasukan khas ditubuhkan bagi menilai dan menambah baik tadbir urus semua agensi agama termasuk YAPIM. Tegasnya, YAPIM beroperasi berlandaskan peraturan yang telah ditetapkan dalam surat ikatan amanah. Justru setiap tindakan termasuk pembayaran allowance dan aktiviti yang dijalankan oleh YAPIM adalah tertakluk kepada keputusan ahli lembaga pemegang amanahnya. Keputusan berhubung dengan pemberian allowance ini ditentukan secara dalaman oleh YAPIM. Sebenarnya semua allowance dan juga apa juga aktiviti yang dijalankan oleh YAPIM tidak menggunakan dana daripada dana jariah, yang mana dana jariah ini termasuklah sumbangan orang ramai melalui skim potongan gaji dan skim-skim lain. Kerana YAPIM mempunyai dua bentuk dana, satu dana jariah, satu lagi dana perniagaan. Yang saya sebutkan tadi, keuntungan yang diperoleh daripada dana perniagaan inilah yang telah mengeluarkan sejumlah 453.09 juta bagi tujuan program pembangunan sosioekonomi, yang mana sebahagian besarnya. Berdasarkan laporan kewangan YAPIM pada 2014 yang diaudit Jabatan Audit Negara, jumlah aset keseluruhan YAPIM adalah RM1.034 bilion. Dan sebagai agensi yang membangunkan ekonomi umat Islam, YAPIM juga memiliki produk utama yang menjana kewangannya, iaitu Ar-Rahnu. Melalui Ar-Rahnu, pendapatan YAPIM meningkat kepada RM83 juta pada 2014 berbanding RM72 juta pada 2013. Manakala aset bersih YAPIM pada 2014 adalah sebanyak RM138 juta dan ia meningkat kepada RM160 juta dari Januari hingga Disember tahun ini. Bulan lalu, YAPIM menjadi perhatian setelah satu kenyataan mendakwa terdapat salah guna dana dan lebihan pembayaran gaji kepada pengurusan atasannya.
Baik, hari ini sebaik saja selesai sesi soal jawab pada pagi tadi, telah pun diadakan kembali perbahasan bagi rang undang-undang perbekalan 2016 yang dibacakan untuk kali yang kedua melibatkan ahli-ahli Dewan Negara, dan Dewan akan kembali menyambung perbahasan pada sebelah petang nanti pada jam 2.30 minit petang. Apapun, kami akan memberikan kepada anda perincian lebih lanjut lagi mengenai sidang Dewan Negara untuk hari yang kedua hari ini. Untuk itu, saya kembalikan kepada Miza. Silakan.